ketahui kita sudah lakukan dari mulai saya menjabat di sini dari tahun lalu. Kita fokuskan kemarin di Jalan Soekarno-Hatta, sudah kita koordinasikan bersama perangkat dan forum lalu lintas. Tidak terjadi lagi balap liar di tempat yang sering terjadi, yaitu di daerah Soekarno-Hatta. Sekarang yang viral baru-baru ini terjadi di Palang. Nah, di Palang ini jobdesknya sama, akan kita lakukan koordinasi, perangkat desa, forum lalu lintas, semua akan kita undang untuk, karena ini menjadi permasalahan bersama-sama, bukan hanya dari lalu lintas saja. Jadi saya dari lalu lintas bersama dengan perangkat desa, forum lalu lintas harus bekerja sama untuk mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa balap liar ini sangat tidak boleh dilakukan, apalagi seperti kemarin yang viral sampai melempari kendaraan menggunakan batu seperti itu. Nah, tadi seperti saya katakan, yang akan dilakukan adalah kita lakukan koordinasi secepatnya, kita akan rapat. Setelah itu, setiap malam minggu, dari awalnya kita melakukan antisipasi balap liar di dalam kota atau di Soekarno-Hatta, fokus kita akan berubah ke Palang, seperti itu. Ini pada saat ada yang tertangkap, Bu? Oh, tidak akan ada lagi sosialisasi, edukasi juga tetap kita akan lakukan, tapi kalau untuk sosialisasi atau kita tidak akan kita tilang, tidak. Akan langsung kita berikan tindakan tegas, kita tilang untuk knalpot brongnya harus diganti dengan knalpot sesuai standar, karena sosialisasi sudah kita lakukan berulang-ulang.